semua, saya lagi di Cafe Wedesa. Ini salah satu cafe terbaru di Kota Tegal yang berfungsi di Bodo ya, Watampulu. Iya. Eh? Watampulu. Watampulu bagian selatan, guys. Jadi nanti bisa Anda cicipi di sini, fasilitasnya lengkap. Ya, tapi belum launching. Kalau masalah launching nanti kita tanya yang punya, ya. Hari ini juga yang punya kayak udah lama kita bertanya beliau. Beliau juga yang salah satu. Ini yang punya belakang. Halo Pak. Kamu kira-kira launching apa nih? Insya Allah tanggal 25 bulan ini. 25 dengan apa nih? Iya. Dan di sini fasilitas untuk menginap lengkap Pak ya. Iya, ada villa untuk menginapnya, ada anak-anak mau berenang, ada kolam renang. Ya, kolam renang ya. Ibu-ibunya mau nongkrong ada kafe. Dan bisa juga menginap ya Pak ya. Bisa menginap. Iya, saya lihat ada Ada musolanya, jadi alhamdulillah sudah lengkap semua. Jadi itu nanti villanya Pak lengkap dengan fasilitas asik ya? Lengkap, semua lengkap. Jadi semua yang dimanapun Anda berada, teman-teman saya yang ada di Kalimantan, nggak pusing-pusing lagi saya carikan hotel ya. Nanti kalau sampai di sini saya kasih langsung kesaja ke Resa di Kabupaten Sidrap. Ini terbaru. Dan alhamdulillah juga lingkungannya juga sekitar agak sehat ya. Ya, view-nya view gunung. View gunung. Di sini enak sekali, guys. Oke, makasih banyak. Iya, sama-sama. Oke, bos.